Ya, kita bertemu lagi dalam video pelajaran kita mengenai surat Korintus. Di dalam video yang lalu kita sudah mendiskusikan mengenai alasan-alasan Rasul Paulus dalam menuliskan surat Korintus. Dan kali ini kita akan membicarakan mengenai pokok-pokok ajaran yang signifikan di dalam surat Korintus. Nah, ada beberapa pokok ajaran yang tentu kita harus pahami di dalam surat Korintus. Kenapa? Karena pokok ajaran ini bukan hanya bersifat terikat dengan konteks zaman tertentu, tetapi juga ada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam surat Korintus itu bersifat universal, artinya berlaku sepanjang zaman. Nah, itulah sebabnya maka kita akan membicarakan beberapa pokok ajaran yang signifikan, yang utama ataupun yang major di dalam surat Korintus. Tentu ada banyak ajaran yang bersifat penting juga, tetapi kita hanya akan membicarakan garis besar atau pokok-pokok utama daripada pemikiran Rasul Paulus di dalam surat Korintus. Nah, yang pertama adalah berbicara mengenai unity di dalam gereja. Nah, jadi surat Korintus berbicara sangat kuat mengenai pentingnya kesatuan di dalam gereja. Nah, Rasul Paulus menegaskan bahwa kesatuan di dalam gereja itu merupakan satu sisi anugerah dari Tuhan, tapi satu sisi merupakan tanggung jawab dari jemaat Tuhan untuk mengupayakannya. Nah, mengapa kesatuan itu disebut sebagai anugerah? Karena ketika Rasul Paulus misalnya saja dia menggunakan gagasan tubuh Kristus untuk menggambarkan umat Tuhan, maka kita dapat memahami, dapat mengerti bahwa metafora ini menekankan bahwa tidak ada seorang pun menjadi satu dengan dirinya sendiri, bahwa umat Tuhan menjadi satu bukan karena mereka memilih untuk bersatu, tetapi umat Tuhan menjadi satu karena dijadikan Tuhan demikian. Nah, Tuhanlah yang menciptakan ataupun menjadikan gereja umat Tuhan sebagai tubuh Kristus, dan sebagai tubuh Kristus maka gereja adalah satu. Dalam seperti halnya dalam tubuh ada berbagai anggota, dalam tubuh ada berbagai organ, tetapi tubuh adalah satu, demikian juga dengan gereja. Nah, Rasul Paulus waktu dia berbicara soal organ, dia berbicara soal baik karunia ataupun roh, peran orang-orang percaya di dalam gereja. Jadi ada berbagai roh, ada berbagai peran, ada berbagai karunia, tetapi setiap orang percaya tetap satu di dalam Tuhan menjadi satu tubuh. Dan selain itu, Rasul Paulus juga menegaskan karena gereja adalah satu, umat Tuhan adalah satu, maka umat Tuhan harus memeliharakan kesatuan. Nah, itulah sebabnya maka di dalam surat Korintus kita membaca kritik yang keras dari Rasul Paulus terhadap orang-orang Kristen yang jatuh di dalam favoritisme, di mana sebagian orang-orang Kristen di kota Korintus mereka begitu mengidolakan Paulus dan sebagian yang lain mengidolakan Petrus, sebagian orang yang lain mengidolakan Apolos. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa baik Petrus, baik Paulus, baik Apolos ataupun siapapun juga, mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling utama bukanlah siapa yang merintis, siapa yang menabur, tapi yang utama adalah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Nah, itulah pokok ajaran pertama yang penting di dalam surat Korintus, yaitu mengenai kesatuan. Dan pokok ajaran kedua yang signifikan dalam surat Korintus adalah mengenai sanctification ataupun penyucian. Nah, jadi di dalam surat Korintus Rasul Paulus berulang kali menegaskan bagaimana orang-orang percaya harus mengutamakan, harus mementingkan, harus memperjuangkan kesucian. Walaupun satu sisi Rasul Paulus juga melihat bahwa kesucian sesungguhnya adalah anugerah Allah. Nah, misalnya saja di dalam surat Korintus yang pertama ataupun di dalam bagian pendahuluan suratnya, Rasul Paulus memanggil jemaat Korintus sebagai orang-orang kudus yang dikuduskan dan dipanggil untuk hidup kudus. Nah, Rasul Paulus menegaskan bahwa kekudusan satu sisi adalah anugerah Allah. Mengapa? Karena tidak ada manusia yang dalam keberdosaannya mampu menyucikan dirinya sendiri. Nah, tetapi satu sisi yang lain, ketika Tuhan sudah menguduskan manusia, memanggil kita, menjadikan kita sebagai orang-orang kudus, maka panggilan utama orang percaya adalah memelihara kekudusan.
Dan salah satu isu yang penting di dalam surat Korintus dalam kaitannya dengan kekudusan adalah kaitannya dengan kekudusan dalam hal seksualitas. Maka di dalam surat Korintus, Rasul Paulus membicarakan mengenai isu percabulan. Nah, tentu Rasul Paulus membicarakan isu percabulan oleh karena isu ini seringkali masih menjadi masalah dalam jemaat Korintus yang berlatar belakang non-Yahudi. Nah, dalam kehidupan orang-orang Kristen abad pertama Masehi khususnya, kalau mereka adalah orang-orang yang berasal dari kebudayaan non-Yahudi, begitu mudah mereka untuk terlibat kembali kepada kebiasaan mereka yang lama. Mereka pergi ke tempat-tempat pelacuran, mereka memiliki banyak pasangan yang tidak terikat dengan pernikahan, dan Rasul Paulus berbicara sangat keras kepada jemaat Korintus bahwa tubuh mereka, bahwa tubuh orang-orang percaya adalah bait Allah, artinya Allah tinggal dalam kehidupan orang percaya, sehingga tidak boleh orang-orang percaya kemudian dia menyalahgunakan tubuhnya untuk percabulan. Dan pokok ajaran ketiga yang juga signifikan di dalam tulisan Paulus kepada jemaat Korintus adalah mengenai pentingnya karunia. Bahwa Rasul Paulus menegaskan bahwa karunia sesungguhnya diberikan Tuhan untuk membangun tubuh Kristus. Ini adalah prinsip yang penting yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat Korintus. Kenapa? Karena jemaat Korintus nampaknya menggunakan karunia bukan untuk pembangunan tubuh Kristus, tetapi untuk membangun popularitas diri mereka sendiri. Itulah sebabnya, maka Rasul Paulus menyoroti beberapa karunia yang jadi persoalan, yaitu karunia bahasa roh, karunia dan karunia bernubuat. Nah, kenapa karunia bahasa roh dan bernubuat menjadi persoalan? Kemungkinan besar oleh karena kedua karunia ini menjadi karunia yang dianggap menonjol, membuat jemaat menjadi merasa dirinya signifikan di dalam gereja. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus menyebutkan bahwa di dalam gereja ada begitu banyak karunia, dan prinsip yang paling penting di dalam karunia adalah karunia apapun yang diberikan Tuhan kepada jemaat tujuannya satu, bukan untuk membangun diri sendiri, tapi untuk membangun gereja Tuhan. Dan pokok ajaran lain yang signifikan di dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus adalah mengenai kebangkitan. Nah, Rasul Paulus menegaskan bahwa kebangkitan adalah kunci utama di dalam karya, merupakan bagian utama dalam karya Tuhan dalam kehidupan orang percaya ataupun dalam dunia ini. Nah, kenapa kebangkitan begitu penting di dalam kehidupan orang percaya dan karya yang Tuhan kerjakan dalam dunia ini? Jawabannya adalah karena kebangkitan merupakan sebuah bukan saja peristiwa yang bersifat individual tapi universal. Dalam kematian Yesus, dosa dikalahkan. Bukan saja dosa dalam kehidupan pribadi, tapi kekuasaan dosa dalam dunia ini. Tetapi kalau dosa dikalah kalau kalau dosa di, dikalahkan tetapi manusia tidak diperbaharui, maka manusia tetap dalam situasi kondisi yang akan kalah. Itulah sebabnya mengapa kebangkitan begitu signifikan. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus merupakan sebuah karya Tuhan yang juga membangkitkan orang percaya, membangkitkan orang percaya untuk mampu hidup bagi Tuhan. Nah, jadi kalau kematian Yesus mematikan dosa dalam kehidupan orang percaya, sedangkan kebangkitan Yesus adalah menghidupkan orang percaya untuk bisa hidup bagi Tuhan. Dan kebangkitan Kristus sangat penting oleh karena tanpa kebangkitan Kristus, maka tidak mungkin orang-orang percaya dapat berkarya melayani Tuhan dalam dunia ini. Nah, jadi kematian dan kebangkitan Kristus, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kematian Yesus mengakhiri pemerintahan dosa, dan kebangkitan Yesus menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini. Nah, itulah beberapa pokok ajaran dalam tulisan Rasul Paulus yang kita dapat pelajari, sebuah pemikiran-pemikiran yang signifikan di dalam teologi Kristen. Kiranya pelajaran kita hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian.